Muhammad Azhar Zanki dan dua siswa MA Unggulan Nuris yaitu Ahmad Kamil Ramadhani dan Natasha Naura Maulida dan membuat kompos blok berbahan dasar kotoran hewan dan limbah tanaman dengan campuran organisme jenis jamur yaitu mikoriza. Sehingga inovasinya ini diberi nama popiza atau pupuk kompos mikoriza. Sama seperti manusia, tanaman juga butuh nutrisi untuk tetap tumbuh dengan baik. Biasanya, tanaman akan tumbuh dengan baik bila mana diberi pupuk, baik pupuk organik maupun non-organik. Penggunaan pupuk non-organik dalam jangka panjang dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi tanah. Tanah akan mengalami pengurangan kualitas unsur hara, sehingga menyebabkan berkurangnya populasi organisme yang dapat menyuburkan tanah. Berlatar belakang masalah tersebut, siswa MA Unggulan Nuris Jember membuat sebuah inovasi pupuk kompos, sekaligus sebagai media tanam dalam bentuk kompos blok. Siapa sangka, hasil karya Azhar Zanki dan kawan-kawannya berhasil meraih juara 3 lomba karya ilmiah tingkat nasional di Universitas Negeri Malang. Penasaran seperti apa karya inovasi mereka? Bersama saya Berliana Farah, inilah informasi selengkapnya. Muhammad Azhar Zanki dan dua siswa MA Unggulan Nuris yaitu Ahmad Kamil Ramadhani dan Natasha Naura Maulida mencari solusi untuk mengolah pupuk organik seperti pupuk kompos yang lebih praktis dan tentunya ramah lingkungan. Zanki dan kawan-kawan kemudian membuat kompos blok berbahan dasar kotoran hewan dan limbah tanaman dengan campuran organisme jenis jamur yaitu mikoriza. Sehingga inovasinya ini diberi nama popiza atau pupuk kompos mikoriza. Kompos blok popiza ini memiliki bentuk bulat dengan diberi lubang di tengahnya agar dapat ditanami tanaman. Kompos blok popiza ini berfungsi sebagai pot atau media tanam karena tersusun dari pupuk organik. Tanaman yang ditanam di dalam kompos blok ini dapat tumbuh subur tanpa harus diberi pupuk lagi. Produk kompos blok popiza ini ramah lingkungan karena terbuat dari kotoran hewan dan limbah tanaman atau pupuk kompos yang diberi campuran mikoriza. Cara pembuatannya cukup mudah. Awalnya pupuk kompos yang terbuat dari kotoran hewan dan limbah tanaman ini dicampur dengan perekat yang terbuat dari tepung kanji yang dipanaskan hingga mengental. Campuran pupuk kompos dan adonan kanji ini berfungsi agar kompos blok dapat dicetak. Setelah tercampur rata, kemudian barulah dicampur dengan mikoriza. Setelah tercampur, barulah campuran pupuk kompos dan mikoriza ini dibentuk seperti blok dengan diberi lubang di tengahnya. Lubang itulah yang akan menjadi tempat menyemai sekaligus menanam tanaman. Produk kompos blok popiza ini memiliki beberapa keunggulan sebagai media semai dan tanam, sehingga bibit atau tanaman setelah disemai di dalam kompos blok popiza ini dapat dibiarkan tumbuh meski tanpa harus dipindahkan ke tanah. Kelebihan lainnya, produk kompos blok popiza ini juga memiliki andil dalam mengurangi sampah organik, dan juga praktis karena dapat menjadi media semai dan tanam tanpa membutuhkan lahan yang luas. Maka tak heran, kompos blok popiza ini dapat berkompetisi dalam ajang lomba karya ilmiah tingkat nasional di Universitas Negeri Malang sebagai juara 3. Tindak lanjut dari inovasi brilian ini akan terus diproduksi di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Islam Jember sebagai pelopor pupuk organik sekaligus media tanam untuk tanaman organik yang menyehatkan dan hampir tidak menggunakan unsur kimia saat menanam.
serta mendukung pemerintah setempat dalam mengelola lingkungan karena kompos blok Pobiza merupakan produk ramah lingkungan dan terbuat dari bahan atau sampah organik yang dapat didaur ulang menjadi produk yang memiliki daya guna tinggi. Informasi tersebut menutup pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya Berliana Farah dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa menjaga kelestarian lingkungan, karena menjaga alam sama dengan menjaga warisan bumi. Sampai jumpa!